Partai Keadilan Sejahtera itu terus memonitor, melihat yang terpenting adalah kepentingan bangsa, kepentingan konstitusional kita, jangan sampai hakim konstitusi itu masih keseret kepentingan-kepentingan politik praktis. Nah ini yang harus betul-betul hakim konstitusi yang sudah pengawal, sudah di atas sebagai negarawan. Nah, negarawan itu ya harus jelas apa variabel indikator sebagai negarawan. Jangan ada hakim konstitusi yang kena masalah hukum. Seperti teman kita ada Pak, siapa Akhil Muhtar itu. Ya, jadi sudah jadi hakim MK, ketua MK bahkan bermasalah hukum. Negarawannya dari mana menghitung melihat ini ada yang miss dalam hal prasyarat seleksi, prosedur dan ketentuan ya dalam pemilihan rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu saja. Tambah lagi ada teman kita juga Pak siapa? Pak siapa? Patrialis. Ya, Patrialis Akbar juga terkena masalah hukum. Ya. Nah ini yang memang harus betul-betul undang-undang yang dilahirkan harus betul-betul terukur. Jangan sampai nanti undang-undang ini hanya berhitung ritme waktu kepentingan politik tertentu. Nah, betul-betul undang-undang ini adalah kepentingan bangsa dan negara 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Jangan kepentingan negara pada saat ini ya, harus punya pemikiran seperti itu. Ya, mungkin itu dari saya. Dan nanti pendalamannya bisa Pak Topas ya. Beliau anggota panjang dan juga Pak Beni ini anggota panjang. Mudah-mudahan nanti bisa apa yang saudara-saudara tanyakan bisa terjawab. Saya cukup itu aja, saya masyarakat aja hadir sini. Saya tahu lah. Nah itu yang mesti nanti saya tanda tangan bagikan aja semua. Ya, jadi ya, saudara sekalian, itu nggak usah di record kalau yang itu. Kalau saya transparan aja, tapi kan tidak apa-apa. Jadi demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.